Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Kiki. Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku untuk yang belum subscribe. Dan kalian juga boleh untuk follow Instagram aku di @sakinahatuljannah. Nanti linknya akan aku simpan di description box aku biar kalian gampang nemuin Instagram akunya. Dan kalian juga boleh untuk like, comment, and share video aku ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga suka sama video aku. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notification biar kalian jadi orang pertama yang nonton video aku kalau aku upload video baru. Di video kali ini, aku mau ngebahas 9 alasan terpenting kenapa kalian wajib pakai skincare. Buat kalian yang saat ini masih belum pakai skincare, setelah nonton video ini wajib banget untuk pakai skincare. Nah, kenapa sih wajib banget pakai skincare? Iya, wajib dan penting. Karena skincare itu banyak banget manfaatnya untuk kulit wajah. Kalian gak mau kan kulit wajah kalian jadi gak terawat gara-gara kalian gak pakai skincare? Pastinya kalian gak mau kan kalau kulit kalian jadi rusak karena gak dirawat. Nah, ketika kalian gak pakai skincare, kalian juga gak akan tahu hal apa yang akan terjadi ke kulit wajah kalian jika kulit wajah kalian tidak dirawat mulai dari sekarang, yaitu menggunakan skincare. Biar kalian lebih paham pentingnya menggunakan skincare, aku mau kasih 9 alasan yang wajib kalian ketahui kenapa kalian wajib pakai skincare mulai dari sekarang. Yang pertama, skincare itu dapat menyehatkan kulit. Yang kedua, skincare itu dapat menutrisi kulit. Dan yang ketiga, skincare dapat mencegah penuaan dini. Yang keempat, skincare dapat meminimalisir noda hitam di wajah. Yang kelima, skincare juga bisa untuk mencerahkan dan melembabkan kulit wajah. Yang keenam, skincare dapat mencegah breakout. Dan yang ketujuh, skincare dapat melembabkan dan juga mengenyalkan kulit. Yang kedelapan, skincare dapat mencegah timbulnya garis halus dan juga kerutan. Selain itu, skincare juga bisa menambah kepercayaan diri. Itu dia 9 alasan kenapa kalian wajib banget pakai skincare. Mungkin ketika kalian gak pakai skincare, alasan-alasan yang tadi udah aku sebutin gak kalian dapetin dari manapun. Walaupun kalian sudah hidup sehat, makanan bergizi, tapi ketika kalian gak pakai skincare, mungkin ada nutrisi atau manfaat yang tidak kalian dapatkan, yang hanya ada pada skincare. Kalau kalian tanya, "Kak, kakak pakai skincare gak?" Pakai dong, aku pakai skincare dari Dr. Med Skincare. Ini aku pakai paket lengkapnya. Buat kalian yang belum punya skincare favorit atau belum punya skincare yang setiap hari kalian pakai, kalian bisa juga nih ikutin skincare yang lagi aku pakai, yaitu produk dari Dr. Med Skincare. Kenapa sih kalian harus cobain juga pakai produk dari Dr. Med Skincare? Karena sebelum kalian menggunakan produk ini, kalian wajib banget untuk konsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang ada di Dr. Med Skincare. Nah, untuk kliniknya sendiri, Dr. Med Skincare itu ada di Jalan Bayangkara nomor 24. Kak, aku kan gak di Sukabumi, aku adanya di luar kota. Bisa juga dong untuk pakai produk dari Dr. Med Skincare. Kalian bisa konsultasi langsung lewat WhatsApp Dr. Med Skincare. Nanti akan aku simpan di description box aku, biar kalian gampang tuh buat chat Dr. Med Skincare, biar kalian bisa samaan kayak aku pakai produk dari Dr. Med Skincare. Berhubung sekarang udah waktunya aku tidur, jadi aku mau skincarean bareng kalian. So, aku mau bersihin wajah aku dulu, jangan kemana-mana, aku akan balik lagi. Udah selesai bersihin make up-nya. Tadi aku abis cuci muka juga pakai facial wash acne dari Dr. Med Skincare. Ini bagus banget karena dia punya kandungan Malleca Alter Nivolia Leaf Oil atau Tea Tree Oil, yang bagus banget untuk jerawat karena wajah aku lagi jerawatan. Nah, abis itu aku mau pakai toner.
Nah, di sini aku juga pakai toner dari Dr. Med Skincare karena aku pakai satu rangkaian. Nah, ini juga sama, ada kandungan tea tree oilnya. Ini pakainya aku mau pakai ke kapas aja, nggak disemprot. Nah, ini kan bisa disemprot ya, tapi aku mau pakai di kapas, jadi aku ambil aja, aku semprotin ke kapas. Udah gitu tinggal diusap-usap aja ke seluruh wajah kayak gini. Toner itu fungsinya untuk mengembalikan pH kulit wajah kita biar normal lagi, karena tadi udah pakai facial wash kan. Nah, ini ke seluruh wajah. Kalau udah tinggal tunggu meresap. Pakai toner udah, lanjut kita pakai serum. Ini aku pakai Acne Care Serum. Ini juga bagus banget untuk kulit wajah aku yang lagi berjerawat karena ada kandungan niacinamide dan juga tea tree oilnya. Jadi ini bisa merawat kulit wajah aku yang lagi berjerawat dan juga menutrisi kulit wajah aku ke lapisan kulit paling dalam. Ini pakai secukupnya aja. Nah, kalau udah dipakai ke seluruh wajah, tinggal ditunggu meresap aja. Ini jeda dulu 10 menit, baru lanjut pakai krim malam. Pakai serumnya udah, lanjut aku pakai Acne 1. Ini manfaatnya sama untuk merawat kulit wajah aku yang lagi berjerawat juga. Nah, ini krim malamnya tinggal dipakai ke seluruh wajah aja kayak gini. Kalau udah dipakai ke seluruh wajah, nanti ini tinggal ditunggu 10 menit sampai meresap. Terakhir, lanjut pakai Dermaglow Acne Spot Gel. Ini adalah total jerawat, jadi tinggal dipakai di jerawatnya aja, kayak gini. Nah, si Dermaglow Acne Spot Gel ini bagus banget untuk meredakan jerawat karena ada kandungan hexapeptide-nya dan juga vitamin B3 dan juga ada kandungan niacinamide-nya. Jadi ini bagus banget untuk meredakan jerawat. Pakai skincare-nya udah selesai. Buat kalian yang belum rajin pakai skincare, yuk dari sekarang untuk pakai skincare biar kulit wajah kalian terawat. Makasih udah ngikutin video aku kali ini. Jangan lupa support aku terus. Aku tinggal ganti baju dan lanjut tidur. Bye-bye. Tunggu aku di next video.